hal-hal yang bersifat negatif. Artinya banyak sekali persoalan di tengah masyarakat, penyakit-penyakit masyarakat, di antaranya karena bersumber dari narkoba ini. Sehingga keharmonisan itu semakin di beberapa sudut itu semakin tidak terlihat. Belajar itu hak atau wajib? Siapa yang merasa belajar adalah hak anak? Iya. Jadi pemahaman wajib belajar sebenarnya adalah justru untuk pemerintah, pemerintah daerah, para guru, para orang tua, kemudian semua masyarakat menciptakan suasana belajar yang memenuhi hak anak untuk siang senang belajar. Ini juga akan mendukung pengembangan karakter, sopan santun, tiap ada putus asa rendah hati. Siapa yang merasa tetap memiliki karakter sopan dan santun? Siapa yang tetap rendah hati? Siapa yang